Assalamualaikum, salam sejahtera. Minggu ini di Buletin MFL, sudah tentu kami akan bawakan anda mengenai kejayaan Negeri Sembilan FC muncul juara Liga Premier pada Selasa lalu. Tahniah sekali lagi kepada skuad Hobi Jahobin kerana berjaya mengulangi sejarah 20 tahun lalu, iaitu pada tahun 1991, ketika itu dikenali sebagai Division 2. Jadi sudah tentu kita akan recap balik mengenai kejayaan Negeri Sembilan selain Sarawak United yang turut mengiringi Negeri Sembilan ke Liga Super pada musim hadapan. Setelah 3 musim di Liga Premier, ternyata air tangan Kedevan masih berbisa untuk membawa Negeri Sembilan menamatkan penantian trofi dengan kali terakhir memenanginya semasa di Piala Malaysia 2011. Segalanya tampak berjalan lancar apabila mendahului 3-0 pada satu ketika, namun PDRM hampir mengejutkan tuan rumah apabila berjaya mendapatkan jurang 2-3 pada minit 74 melalui jaringan Azri Reza Zamri. Bagaimanapun, 2 minit kemudian, Fahmi Faizal memastikan tiga mata milik Negeri Sembilan untuk mengesahkan kejuaraan dan seterusnya menjulang trofi Liga Premier selepas perlawanan. The victory today is it's all belongs to the players. They work very hard and we have been consistent throughout the season. And the players together as one family, very strong unit. And we have a few senior players who are really with good characters. They are guiding the youngsters. And I think without the players together as one team, as one strong family, I think we cannot achieve this. But credit should go to the players. And thank you very much for the victory. Okay, so far, firstly, alhamdulillah, saya bersyukur sangat-sangat kita berjaya merangkul kejuaraan pada musim 2021. Terima kasih dekat mak saya, isteri saya dan juga keluarga saya yang mendoakan, sentiasa mendoakan, dan juga terima kasih kawan-kawan saya. Kita fight daripada awal sampai hari ini. We deserve untuk ambil cup malam ni. Dan apapun, kita kena maju lagi ke hadapan. InsyaAllah kita boleh buat lagi yang terbaik di masa hadapan. Di Stadium Tan Sri Dato' Haji Hassan Yunus Larkin, Sarawak United sekadar meraih satu mata apabila berdepan Johor Darul Ta'zim 2. Walaupun Uci Akbar pada satu ketika meletakkan pasukan dalam kedudukan untuk muncul juara apabila menjaringkan gol pada minit keempat, namun pemain gantian Stuart Wilkin menyelamatkan maruah JDT2 dengan jaringan penyamaan pada minit 84, dan situasi itu tidak membantu Sarawak yang seterusnya membuatkan skuad kendalian EL Barasan sekadar muncul naib juara Liga Premier. Okey, tim ini dibentuk pada tahun ini, so mana-mana tim dah jadi champion itu akan ambil masa. Tapi terima kasih kepada komitmen player dan pengurus tim, bersabar dan percaya dengan kebolehan player. So I rasa apa yang kita capai itu bagus untuk tim, sebab memang target kita untuk menjadi untuk menaikkan tim kita ke Liga Super. Hanya kita dapat mendapat gelaran Johan lah. So itu kita kena terima, sebab ada lagi satu kempen Malaysia Cup. So kita di sana kita boleh tentukan macam mana level kita lah kalau kita bermain dengan Liga Super. Baiklah, selain daripada cerita kejayaan Negeri Sembilan dan juga Sarawak United, kami juga ingin mengucapkan tahniah kepada Kuching City dan juga Kelantan FC kerana berjaya layak ke TM Piala Malaysia 2021. Kuching City layak selepas berjaya menewaskan Perak 2-0, sementara Kelantan menang tipis 2-1 ke atas Selangor 2. Jadi untuk segmen pemain pilihan pada minggu ini, kami akan bawakan anda Nur Syamil Adugani, penyerang Kelantan FC yang juga berjaya muncul menjaring terbanyak tempatan untuk saingan Liga Premier dengan 9 gol. Ya, Syamil, tahniah muncul menjaring tempatan terbanyaklah untuk saingan Liga Premier dengan 9 jaringan. Alhamdulillah. Boleh share sikit perasaan sebelum sampai Kelantan, adakah jangkaan Syamil boleh dapat balik prestasi yang sebegini, sebab kita tahu Syamil agak lama juga lah, kata susah dapat minit permainan dalam tim-tim sebelum ni, dan akhir season ni dapat menjadikan 9 gol. Benda macam mana nak cakap, memang tak jangka lah, sebab nak datang Kelantan pun tak ada dalam planning pun untuk datang Kelantan. So bila ada rezeki Kelantan call untuk sign saya pada tahun ni, bincang dengan
family, isteri kan, macam mana ni. So apa orang kata boleh cuba untuk yang barulah, cuba yang baru untuk naikkan mula. So nak kata mengharap tinggi tu tak. So untuk kita, saya yang pertama untuk nak minit bermain nak cuba naikkan balik kan. So memang tak jangka untuk 9 gol ni. Memang saya syukur sangat, rezeki saya dekat Kelantan tahun ni dengan dapat jaringan dan apa sebagai penjaring terbanyak lokal Liga Perdana tahun ni. Ya. Okay. Jadi selain itu Syamil juga ada bantu tim lah untuk layak ke Piala Malaysia, kemenangan yang penting masa last game tu. Jadi macam mana Syamil tengok, adakah orang kata rasa mungkin benda ni adalah KPI tim tu untuk layak Piala Malaysia? Layak Piala Malaysia, kita semua tahu memang semua orang nak main, semua player nak main Piala Malaysia kan. So sebab Piala Malaysia ni kita tahu market memang untuk tahun depan memang Piala Malaysia untuk pun tengok kan. So saya dengan seni-seni yang lain dan apa barisan ku semua bagi cakap kita layak Piala Malaysia. Di Piala Malaysia ni lah untuk kita dapat tahu macam mana kita tahun depan. So harapan kat situ, semangat untuk layak ke Piala Malaysia tu, menang game sebelum ni lawan Selangor 2. So alhamdulillah rezeki berpihak pada Kelantan. Kita Kelantan layak Piala Malaysia. Kalau tengok berdasarkan grup tu, rasa kemungkinan akan duduk dalam kumpulan D antara pasukan Johor Darul Ta'zim, PJ City dan juga Sabah. Macam mana Syamil tengok? Ada JDT kat situ, tapi mungkin Kelantan rasa dapat mencuri satu slot ke? Rasa mungkin boleh bersaing dengan PJ City dan juga Sabah dan juga memberikan cabaran kepada JDT. Itu sudah tentu. Kalau dan layak Piala Malaysia ni, kita akan buat sebaik mungkin. So untuk menjadi pencabar tu sudah tentu, untuk jadi pencabar untuk tiga-tiga pasukan JDT, Sabah, PJ City. So player-player Kelantan kena cepat dapat situasi dan situasi masa perlawanan. InsyaAllah boleh bagi tendangan yang baiklah untuk tim dan untuk diri sendiri. Okay lah, yang terakhir lah, so far untuk sepanjang season ni lah dengan Kelantan untuk saingan Liga Premier, macam mana Syamil boleh simpulkan, tengok lah orang kata mungkin satu pencapaian yang agak baik juga lah bersama tim untuk saingan Liga Premier ni. Yalah, kita tahu memang dari awal lagi apa ni, bos ni kata tak ada sasaran untuk layak ke Liga Super kan. Tapi dengan kedudukan penamat ni di saingan Liga Premier, macam mana Syamil rasa? Dengan perancangan tu memang untuk layak untuk Liga Super. So rezeki kita untuk Liga Super belum sampai lagi. So kita buat yang ada, yang masih berpeluang lagi. So Piala Malaysia ni peluang untuk kita bagi tendangan, walaupun satu tim dengan JDT, dengan siapa pun. So kita akan buat terbaik. Lupakan Piala Malaysia ni, game-game sebelum ni Piala Malaysia dah jadi game lain. So harap player-player dapat bagikan komitmen di dalam training dan di dalam perlawanan nanti. Ini antara perlawanan-perlawanan yang berlangsung pada saingan sulung peringkat kumpulan Piala Malaysia, dengan aksi yang dijangka menjadi tumpuan ialah Kuala Lumpur City dan Seri Pahang dalam kumpulan A, selain Selangor dan Perak dalam kumpulan B. Selain itu, pada Isnin membabitkan Melaka United dan Negeri Sembilan di Stadium Hang Jebat dalam kumpulan C. Maka sampai di sini sajalah buletin MFL untuk minggu ini. Jangan lupa temu janji anda untuk ikuti secara langsung 8 perlawanan TMPL Malaysia yang kami akan sediakan untuk anda di pelbagai platform seperti di saluran Sport Unify, Play TV Unify dan juga YouTube Unify. Jadi, kami harapkan anda untuk sentiasa mengikuti segala perkembangan rasmi yang kami sediakan sama ada di Instagram, Facebook dan juga laman web rasmi MFL. Sampai kita berjumpa lagi. Bye. Download aplikasi Shoot sekarang.